Ya, kalau begitu saya akhiri saja pendengar Suci FM siaran saya. Saya akan memainkan dua buah lagu secara berturut-turut. Lagu pertama yang saya mainkan adalah lagu dari Bimbo berjudul Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya. Dilanjutkan dengan sebuah lagu dari Herman dengan judul Azab Anak Banyak Nanya Sama Bapaknya. Ini dia. Gila nih. Selama Ramadan lah menjelang Lebaran nih playlist lagu religi semua. Gokil, emang mungkin emang trennya gitu ya. Setiap kali gue siaran menjelang Ramadan, selama Ramadan, menjelang Lebaran, lagu-lagu semua jadi religi. Mungkin kalau misalnya gue bikin album religi, gue bisa bikin penetrasi kepada pop culture. Lebih banyak orang yang tahu gue. Kuncinya sih itu, bukan soal pesan religinya. Kuncinya adalah orang tahu gue siapa, itu dia. Artis, bukanlah artis. Kalau tidak ada yang manggil namanya ketika lagi jalan-jalan. Kemarin gue lagi jalan-jalan, ada yang manggil, mas, gitu. Terus gue nengok, wah, ada yang mau ngajak foto. Dia bilang, jangan berdiri di tengah jalan, ntar tabrakan, gitu katanya. Gue akan kembali lagi kepada gemerlap foto-foto paparazzi. Gue akan masuk infotainment. Gue akan masuk TV-TV, koran-koran, diwawancara. Tapi gue butuh strategi, gimana cara gue bikin album. Kenapa, mas? Stop, you. Hilang? Iya. Lu kemana aja? Hilang, men. Gua ngeliat lu. Gua merasa kehilangan lu seperti gua kehilangan keartisan gue. Gila, gua udah berapa episode gak muncul. Hah? Berapa episode gua gak muncul? 15-an ada kali. 15 episode gua gak ketemu sama lu. Kenapa sih? Gua kemana aja selama ini? Kemana, men? Ketiduran. Enggak, lu kemana aja, men? Iya, gua ketiduran, bener. Bohong, pasti Kompas TV gak mau bayar lu. Bangun udah lebaran. Kok gitu? Bangun udah lebaran, jadi gua gak puasa lagi. Tapi kan emang katanya kalau misalkan puasa, kalau misalkan puasa, lebih baik tidur daripada berbuat tidur dosa. Itu ibadah, iya. Iya kan, tidur itu ibadah, mending tidur. Lalu tidur 15 hari. Tidur 15 hari. Iya. Lu beruang, lu apa sih sebenarnya tidur? Lu apa sih tidur 15 hari itu lu apa? Habis puasa 15 hari, tidur 15 hari. Terus itu lagi ulang. Oh gitu. Tapi gua sebenarnya sekarang senang ketemu sama lu. Kenapa? Ya karena gua udah lama. Ini lu sekarang mau ngapain? Lihat dong. Anak gaul zaman sekarang tuh tasnya gini. Iya apa sih sebenarnya nih? Ini tren zaman sekarang. Enggak dulu kayak gembel, ini kan karung goni. Gua gak usah pakai karung, udah kayak gembel. Jangan-jangan di dalam ada botol-botol plastik nah, lagi. Ini baju, gua tuh mau packing, kan udah mau lebaran. Merah lagi kan matching. Iya. Karena tuh sebenarnya gua gak punya koper sih. Kasihan temen gua kere. Iya soalnya 15 hari sih tidur. Tidur? Coba 15 hari sih lu kerja syuting. Bisa beli koper gue. Bisa beli koper lu, iya. Ini aja gaji 15 syuting kemarin cuma dapat karung. Kalian, gue saking kayanya ya, saking kayanya, saking kaya. Astagfirullahaladzim. Semua orang liat gue inget Tuhan ya. Iya. Kenapa? Tidak mungkin. Rian. Enggak. Rian. Gue sendiri yang ngobrolin dia. Memang ini acara TV apa sih? Azab anak kos yang nggak bisa mati. Waktu itu kuburan sempit. Lu kemana aja? Ketiduran. Gak ada yang bangunin gue. 15 episode gak ada yang bangunin. Alarm lu gak nyala? Enggak. Padahal selalu mengurus kali ya. Iya. Aneh banget 15 hari tidur. Ya udah nih, lu udah siap-siap. Mau lebaran. Gue juga udah mempersiapkan segalanya untuk lebaran. Contoh? Gue membersihkan hati. Jesus. Jadi lu menyiapkan hati yang bersih? Yo. Kalau Betare Sanata kan hati yang luka. Wah, anak lama ada ketahuan gue. Hati yang luka. Baju gue kok masih dalam plastik gitu sih? Kan gue orang kaya. Terus yang dipakai aja gak ada yang lebih kaya dari gua. Gua baju-baju baru, baju gua lah tuh. Diplastikin satu-satu. Gila, kenapa lu gak bilang aja sama kita kalau lu dagang sebenarnya? Ada ya orang mau mudik bajunya tuh baru gitu. Harus kan baju baru alhamdulillah. Men, baju baru tuh dipakai bukan diplastik. Kan tuh dipakai di hari raya. Ini ada pun gak apa-apa. Ini malam takbiran, H-1 kan. Kan baru besok ini packingnya, makanya bawa dunia. Iya makanya gua tahu gak gini. Tapi gua butuh bantuan nih men. Mau ngapain? Nah kan. Jatuh kan? Jatuh ini jangan disentuh. Makanya. Jangan disentuh. Makanya bermaksud perfeksionis gitu kan. Miring. Gak usah inisiatif. Iya. Baru 15 episode terakhir ya. Baru 15 episode pertama. 15 episode. Gini. Udahlah dengerin cuma 15 episode. Dengerin yang 30. Deh dengerin gue kasih tau sama lu. Ya. Gue nih lagi. Iya tadi gue liat lu curhat sama tembok ngapain sih? Iya men. Ini tembok kan? Iya ini tembok. Tembok. Net. Iya. Gue anak lama bang. Gue lagi memikirkan strategi untuk mengembalikan gue ke dalam dunia
keartisan. Masa artis-artis nikah gue gak diundang? Itu kan penghinaan untuk gue sebagai artis. Oh, siapa iya? Kemarin menikah masuk TV? Nazar Musdalifah. 5 miliar. Iya. Lihat, gue artis gak diundang sama Nazar Musdalimin. Padahal gue tahu diajak enggak. Enggak, ini strateginya beda. Gue pengen bikin album religi. Yang gue butuh dari entah siapa di antara lu adalah teleponin orang label. Gue butuh orang label. Tapi kenapa lu mau bikin album religi? Momennya. Momennya? Pas. Apa? Pas Ramadan. Keluarga kan. Gue tahu apa yang lu pengen. Lu pengen ketika keluarga-keluarga belanja untuk lebaran masuk mall, lagu lu terdengar di mall. Itu. Itu. Genrenya apa? Hip hop dong. Gak ada yang dengar, men. Lagu lebaran hip hop gimana? Apa lagu lebaran hip hop? Pernah lu denger? Lu mau angkat sajadah. Angkat sajadah, pergi beribadah. Waduh, gil. Angkat sajadah, pergi beribadah ke mall. Pakai peci lu ngerti. Baju koko gombrong. Gua kenal orang label. Bener tapi nih. Ini bukan sembarang orang label. Ini sangat spesifik dengan kebutuhan lu. Dia ini adalah seorang label yang ngurusin artis yang udah enggak terkenal terus jadi penyiar pengen bikin album religi. Spesifik banget labelnya. Wah, itu gua banget ya. Kebetulan. Gua suruh kesini ya. Iya. Sebentar ya. Loh, itu bukan yang gue. Itu yang lu beli lagi ya? Cepetan suruh kesini, buruan. Gua gak ada waktu, gue artis. Wah, bagus suaranya dari mulut. Kok bisa gitu ya? Aduh. Halo, Jeng. Cegi. Cegen. Iya, kamu masih memproduksi artis-artis yang pengen bikin album religi gitu gak? Iya, yang gemuk, gede. Udah gak laku gitu-gitu. Gue gak gemuk. Oh, masih ya? Boleh gak kesini sekarang, ke Suci FM? Tahu kan radio yang kemarin, ya? Langsung ya? Oke. Gue gak gemuk, Yan. Tapi lu besar. Gue lebih besar deh. Lu tau gak sih kalau di Cibogor? Astaga, datangnya cepet banget. Ah, panas ya, panggilan Adam. Asik. Pemirsa, saya umumkan bahwa Rama Aipama sekarang jadi cewek. Iya. Oh, burung. Nyanyikan. Ayo. Mbak, berhenti nyopot-nyopotin spanduk terus dijadiin baju, Mbak. Kebetulan ini baju yang lagi tren. Maklum udah lama gak jadi artis ya? Iya. Ini kan baju tren saat ini. Mau dibikinin album gak? Oh iya, sorry. Kenalkan. Iya. Nama saya Panji, mungkin kamu ingat waktu acara. Nyanyi, itu. Tahu kan? Tahu gak acara TV? Gak tahu ya. Gak tahu kan? Yang mau bikin album yang mana? Yang mau bikin album. Dia. Dia rapper. Oh, saya pikir dia OB tadi ya. Sorry, pernah ngeliat OB badannya six pack kayak gini? Dadanya maju. Oh, dadanya maju. Tangannya berotot. Berotot, iya. Wajahnya tampan. Oh, iya. Ya, gini-gini. Gimana mas, bisa saya bantu? Saya kan rapper nih. Mm-mm. 4 album udah keluar. Saya pengen... 4 album? Album yang mana ya mas ya? Dia aja orang label gak tahu. Gak ada yang tahu. Pernah ada albumnya? Ada. Kayak gimana lagunya mas? Boleh saya denger mas dikit? Satu. Gini, pernah ke Taman Puring gak? Taman Puring pernah. Ya coba jalan di Taman Puring deh. Ntar di bawah di lantai-lantai ada album dijengkin-jengkin. Nah itu album saya. Gak dianggap. Gak tapi oke. Saya memahami kalau mbak gak tahu 4 album saya yang pertama. Iya. Tapi saya pengen bikin album religi. Oh album religi. Tapi saya pengennya solo. Terus nge-rap. Genrenya hip hop katanya. Solo. Wah. Religi hip hop. Ngelihat dari bentuk fisiknya religi aja udah gak masuk mas sekarang. Ya kenapa? Untuk pasaran kayak udah gak masuk yang begini mas. Kenapa? Apa yang salah dengan badan saya? Bukan, pasarannya udah ketuaan mas kalau untuk nge-rap. Oh, makasih ya. Ketuaan untuk nge-rap udah gak laku gitu mas. Jadi kalau menurut saya akan lebih masuk kalau untuk boy band. Sekarang tuh lagi booming banget boy band. Bentar. Jadi untuk nge-rap ketuaan, tapi gue suruh masuk boy band. Umur gue 33, gak ada boy-boynya gue. Cari yang beda dong. Iya. Yang beda, boy band tapi agak sedikit lebih matang gitu. Oke, bapak-bapak band. Iya. Om band. Iya, Om band. Oke. Jadi gue harus ngumpulin orang gitu. Ngumpulin orang. Jadi kayak bikin boy band religi. Religi. Boy band syariah. Lo ngebisikin gue apa sih? Lo ngebisikin gue apa? Enggak, lo ngebisikin gue apa? Siapa yang bisa bantu gue? Gue. Lu bisa bantu apa? Lu mau join juga? Enggak, gue enggak jadi personilnya. Lu jadi apa? Apa dong? Koreografer. Lu bisa koreografi. Pas gembel gitu mau koreografin gue. Koreografer artinya apa sih? Koreografer, core, ya, badan nanti, suara. Nanti boybandnya gini, boybandnya wow gitu. Koreografer itu, artinya core itu kan badan suara. Re itu diulang, graf itu foto. R itu makin lebih bingung. Jadi
Koreografer adalah nyanyi dengan suara diulang-ulang dengan fotografer yang bingung. Itu koreografer. Mbak bisa bantu saya untuk cari-cari talenta? Mungkin di teman sama Rian. Rian kan gua bisa dana produksi lah. Oke, siap. Kita juga mesti ngomongin nih, banyak musisi-musisi baru keluar dari label saya soalnya. Oh gitu? Iya, kenapa? Karena mungkin belum dibayar. Tapi tenang aja. Jelas aja. Iya, benar-benar. Gua mau, ya udah gak apa-apa lah, gua gak dibayar, gak apa-apa. Kita langsung bicarain di kantor saya aja ya. Iya, siap. Nanti lu pikirin koreografi ya. Ku jari tanganku jari tak kita harus mabok ya. Iya, siang-siang kayak gini gue bosen abisnya, bete banget lagi. Gue pengen nyanyi. Lo pengen nyanyi? Pengen jadi apa nih, Mang? Itu cita-cita lo dari kecil tuh menjadi penyanyi? Iya, semenjak lahir gue yakin gue bakal jadi penyanyi. Panji ya, Panji kan gak terkenal ya. Tapi dia pengen terkenal dengan cara bikin boyband. Gan gue sirik. Nah kalau menurut gue, kalau lo mau ikutan boybandnya si Panji ini, ya lo harus bisa nyanyi, harus jago ngedance. Tapi intinya itu gue pengen ikutan. Gue pengen terkenal. Gue pengen orang ngeliat gue dan dia bilang, Kak Ge Pamungkas ya? Temennya Raditya Dika kan. Pengen bilang kayak gitu. Kalau gitu lo harus punya bantuan orang yang jago. Siapa ya jangan gue, karena gue mahal. Tiap satu notasi itu 30 juta gue. Harus orang yang jago. Harus orang yang jago tapi murah. Nah ngomongin soal murah kan. Dateng orang ini. Tahu kan yang saya murahan? Murah memang saya. Bang, lo kan belum tahu nih apa problemnya. Gue boleh jujur gak sama lo? Silakan mas. Setiap, gue tahu tiap kali lo lagi showeran, lagi mandi, lo nyanyi. Iya, pasti. Tahu kenapa gue tahu? Kenapa? Karena gue di lembab biasanya. Pantesan kemarin gue kotor banget bareng. Ada item-item kecil mas Radi. Satu kalian tahu, saya bisa menebak kalian di sini ngapain. Pasti kalian ngobrol pengen jadi boyband yang diadakan mas Panji kan? Kok tahu? Karena saya juga cast di sini. Kamu baca skripnya. Iya, baca skrip perlahan-lahan saya perhatiin satu-satu waktu itu. Oh ini, di atas kaca pembesar. Ya, saya kaca pembesar. Terus lo bakar. Saya bisa ngajarin kalian. Karena ya jelek-jelek gini ya. Saya itu berprestasi. Oke. Nah, gue gak apa-apa. Kalau gue kan sebagai teman aja memperkenalkan lo sama G. Karena G mau latihan. Latihan. Kalau ngajarin G. Saya mempunyai sugesti yang besar buat kalian untuk nyanyi yang keren. Okay. Boyband kan? Saya punya referensi lagu. Untuk ya, boyband nih ya? Untuk boyband. Boy lagu tradisional. Wah, tradisional. Jawa. Lagu tradisional apa tuh? Trioli Bells gitu gak? Nyinden. Ya, nyinden tapi boyband. Nyinden tapi boyband. Nyiben. Itu kan emang nyiben. Ini nih kalau orang katrok nih. Loh, kalian harus belajar. Itu kan enggak ada kan yang boyband nyinden enggak ada kan? Betul, betul. Semua boyband pada gini. Iya. Enggak ada lagi boyband bakar diri. Wah, enggak ada. Enggak. Enggak lagi mungkin. Enggak ada. Itu debus Mas ya. Oke, sekarang kita latihan dari tahap awal. Mau enggak? Sekarang saya di tengah. Kenapa kita jadi latihan? Saya harus ikut latihan. Iya. Gua ikut nih. Ikut. Sekarang dimulai dari tahap pernafasan ya. Orang Jawa itu ngomongnya harus pelan ya kan kalau nyinden. Jadi kalau ngomongnya pelan dulu. Enggak boleh lu gue galau gitu enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus pakai saya aku. Saya galau. Oke. Oh, jadi saya galau. Nah, pelan oke? Bisa? Enggak boleh nyolot. Enggak boleh nyolot. Wajahnya enggak boleh nyolot. Wajahnya enggak boleh biasa. Oke. Mulai kalau nyinden duduk, lungguh. Lungguh. Tahu lungguh? Lungguh itu duduk. Ayo kita mulai duduknya. Ya, gini. Oh, ngerti, aku ngerti. Ya, ngerti ya. Bisa iki apa iki? Nah, gini. Sampean iki. Itu. Bukan. Itu anjing kencing. Oh, iya, bukan. Kebiasaan. Raimu mampu. Nah, sekarang mulai belajar bahasa Jawa ya. Wes apa ora? Wes mangan. Wes yo. Wes apa? Paham yo? Angel. Saya ajarin satu lagu Jawa. Yeah. Judulnya adalah Upomo Sliramu Sekar Melati. Upomo Sliramu Sekar Melati. Ayo. Umpomo seneramu sekar melati. Tangannya gini. Nah, ayo gini. Sekar melati. Jangan sampai goyang-goyang. Gini. Melati. Sampai gini. Gini. Terus joget gini. Oh, ini you know me so well. Iya, gini. Ayo sampai gue. Wah. Oke. Stop. Oke. Oke, sayur asam. Takir solo. Gua paham banget. Praktekin harus Jawa. Ingat, enggak boleh sombong, pernafasan diatur,
bahasanya harus Jawa pelan-pelan. Oke, okay, siap. Okay, okay. Gue akan tahu ya. Gue pasti bisa mempraktekkan ya. Jadi mulai sekarang harus kayak gini. Oke, okay, gini. Sip. Enggak boleh terlalu akan kayak gini. Ini enggak boleh. Hah, harus gini. Okay. Ci mau bikin kopi, mau ngapa-ngapain harus begini juga. Iya. Jadi minumnya gini. Kalau ngomong harus tunduk dulu. Apa, Mas? Apa, Mas? Sekarang kan gue preman nih. Sip. Gue preman gimana cari penghasilan kayak gini coba? Mau malak gimana? Ya enggak apa-apa, Mas. Ya. Gue minta duit. Enggak boleh kasar, enggak boleh keras, enggak boleh nyala. Duitnya, Mas. Nah. Duitnya, duit mau duit seikhlas. Anda saya rampok, leher kamu aku tusuk. Nah. Gitu. Kalau udah harus sopan. Udah malak, terima kasih jangan lupa. Harus makasih. Iya, udah dipalak duitnya, motornya diambil. Makasih, Mas. Saya curi dulu motornya. Betul. Sekarang saatnya wardrobe. Baju buat kalian, ya. Baju yang bagus. OB macam apa ngomong wardrobe? OB visioner. Rambut ke depan. Sekarang waktunya beli baju buat kalian. Saya sarankan jangan yang kaos gini nggak usah. Jadi apa? Kebaya. Oh, kebaya. Masa gue... Kebaya, iya. Itu adalah baju yang brilian. Oke, okay, kebetulan... Itu mencerminkan budaya kita. Yeah. Tapi Mas Radit itu curang tuh pakai tas pinggang dari dalam kaos, itu nggak apa-apa? Bukanin ransel. Nggak apa-apa, kebaya punya banyak. Gue dulu pas prom pakai kebaya soalnya. Jadi, bagus lah, sudah mulai bibitnya. Kita cari di beli, beli yang banyak, jangan lupa. Paulina. Itulah mengapa seharusnya memang budaya tradisional itu harus nggak boleh dilupakan. Sekarang banyak orang yang semakin pop, semakin sok terkenal, bikin apa nyanyi. Wah lagunya bahasa Inggris, wah siseng, I don't know what's that. Hanya kita tuh mencerminkan budaya itu sampai ke akar-akar kita. Ya kan? Misalnya, budaya dari daerah-daerah-daerah harus diangkat. Dari mulai Jawa, Bali, Sumatera. Misalnya, sinetron. Sinetron kan mulai nggak kreatif. Kalau tokoh yang galak-galak apa? Pasti marah, melotot. Sekalian kita cerminkan budaya kita. Habis melotot, tari Bali sekalian. Itu lebih keren, ya kan? Guru SD itu harus mencerminkan budaya. Ngapain guru menerangkan... Anak-anak ini adalah nggak penting. Neranginnya cara beda mungkin. Neranginnya cara dalang, ya kan? Anak-anak konon cerita. Wah, muridnya pasti lebih efisien. Muridnya kadang jadi wayang atau jadi apalah, terserah gurunya, ya kan? Atau mungkin kalau orang pidato. Atau nggak keren. Harusnya kalau pidato itu dibuat gaya sinden. Misalnya, telah kami laporkan bahwa sesungguhnya... Itu dilihat lebih enak, pasti tidur. Tok, 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 tok. Selesai sudah. Oke, itu makanya lestarikan budaya Indonesia. Gimana nih? Ntar lagi lebaran. Emang. Ini sebulanan cuma dapat segini duit gue. Cuman. Ini sebulan, ini hasil sebulan. Cuman kau bilang. Iya lah. Banyak lah ini. Kenapa kau mau menghitung lagi, cari gimana cara mendongkrak omset lagi? Iya, tunggu nih gue. Aduh, ini lobet lagi sempoa gue nih. Sempoa lobet? Ngeri kali sempoa mu ini lobet. Yuk, charger dulu. Emang kalau lobet, kenapa kalau lobet? Biasanya ngitung sendiri, gue tinggal plototin gini. Oh, dia naik turun sendiri. Gak bisa. Sempoa lobet. Mana ya? Aku juga bingung. Lu dapet gimana bulan ini? Sebulan ini oke, okay, penghasilan. Ini udah mulai tip kan, bentar lagi lebaran. Orang pada mudik naik motor kan, otomatis populasi motor di Jakarta ini akan berkurang. Nambah leban apa lah kalau motor udah sepi nanti ya gue? Oh, berarti lo harusnya ngiringin orang mudik, Bur. Jadi orang mudik lo sambil ngiringin, bocor bang, gitu. Atau lo nebar paku aja di Pantura, kan? Tebar paku di Pantura, jadi banyak orang bocor langsung nambel. Yang ada kena lindes aku sama truk kontainer nanti di sana. Ya gak apa-apa, yang penting kan berusaha, masalah di lindes truk mah nomor 2. Modal ke Pantura mah berapa? Pantura mah gampang, naik bis dari Lebak Bulus bisa. Gayamu udah dari sini, set, lihat yang paling kanan yang dikasih yang... Enggak, tapi serius deh, untuk ukuran penghasilan sebulan ini sedikit nih. Baru kita tahu doang 10.000 sekecil ini. Enggak ada cara lain. Lu apa kayak lu juga lu kreatif kayak jangan nambel ban motor aja, nambel ban bis kayak.
Bis apa gitu? Bis? Iya, tambal ban. Pernah kau tengok? Lubangnya besar, jangan khawatir, bisa aku tambal pakai kepala gitu. Kau pernah tengok kan? Ban bus itu segede apa? Iya, makanya tambal pakai kepala. Itu ban itu bus masuk kepala kau itu. Iya, bagus kan? Terus? Slep. Besokannya lagi gimana? Ya yang ini tertambah. Kan kepala aku udah lengket. Tapi kan kau dapat duit. Abis, mati. Aku pegangin lah duitnya, gak apa-apa. Aku pegangin. Masuk keluarga lu. Gila, tapi, baru segmen terakhir tapi, dikasih bangku baru. tapi masa orang mudik lu gak memanfaatkan momentum sih? Orang kan mudikin motor banyak yang... Tunggu lu pasang ini, lu bilang promo dong. Sebelum Anda mudik naik motor, periksakan dulu kondisi ban. Bisa tuh di Twitter nanti ya. Nah, apa tuh bilangnya? Di Twitter nanti tweet. Yang manggil topeng monyet siapa? Bisa bantuin gak? Sepeda gue mogok nih. Makanya ditarik. Sepeda mogok? Mogok. Patah, kepalanya bocor gak? Masih tambahin gak kepalanya? Tarik lagi. Terus apa diket-iket kaleng just merit gitu belakangnya? Nah, tadi sisa buka puasa, sisa sahur. Lo ngapain sih, Gil? Apa? Ini menek-nek gini. Kangen ya lo sama dia ya? Kalau gue sih... Lupa nama gue kan? Siapa? Kangen ya lo sama dia? Iya. Kau dari mana aja lang? Gila, kalau kata orang Spanyol, where have you been? Gue kemarin 15 episode udah jadi pemain. Sisanya? Pemulung. Ini kau dari mana mau kemana dan apa maksud kamsud dan tujuan? Kan lebaran. Ini gue packing, mau pulang kampung. Kok begitu-begitu amat sih packing? Lu penyiar gitu, lu penyiar Suci FM. Ntar kalau orang lihat ini gimana ini, masa penyiar Suci FM tasnya kayak begini? Pulang kampung kemana? Pamanukan? Pamanukan. Jadi kalau gue, kan gue gampang hilang. Jadi kalau ditanya mau pulang kampung kemana, Dek? Kalaupun kau hilang nanti orang tuamu gampang ya? Iya. Laki-laki, pakai kacamata, pakai tas tulisan Pamanukan. Lu kemana aja gak ikutan IHB, sombong banget sih. Kan 15 episode jadi pemain. Nah. 15 episode kemarin jadi admin. Oh, admin Twitter. Admin apa? Twitter. At IHB Kompas TV. Ini kan ada Kompas TV logonya di sini nih ya. Iya. Di sini liatin. Kompas TV logonya di situ. Di sini logonya, kiriata. Kanan. Oh, di kalau dari TV kanan. Di sini Twitternya ya? Ya, di sini Twitternya. At TMC Polda Metro. Bukan! IHB Kompas TV. Oh, IHB Kompas TV. Iya, gue jadi adminnya. Kasian ya, turun jabatan jadi admin. Oh, lu adminnya, pantesan gak lucu. Gak lucu ya? Garing, norak, kampung. Saya pergi lagi aja. Tapi kan udah mau lebaran nih. Iya, gue lagi sedih nih. Lu belanja apa kayak gitu? Lu bantu... belanja emang kesini. Bagus, 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 bagus. Apa, 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 apa? Mesin cuci. Hah? Mesin cuci. Mesin cuci? Iya. Lo kata ini Harko Glodok apa enggak ada mesin cuci? Ada yang keren deh. Rainbow cake. Rainbow cake. Okay. Rainbow cake ada enggak? Adanya gua rainbow umbrella, enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah ya. Buat orang-orang di kampung gua belum tahu rainbow cake. Aduh. Rainbow money juga boleh nih, warna-warni. Itu gua kumpulin sebulan tuh. Gua tuh tau gak sih, gua tuh kangen banget sama kalau lu kangen sama dia biasa. Gua tuh kangennya luar biasa sama lu. Gila-gilaan. Kenapa? Aku dikangenin. Lu tuh kangen banget gak lu? Kenapa? Lu tuh ngutang sama gua belum bayar, Gilang. Pokoknya utang lu tuh banyak banget tau gak lu? Utang lu tuh ya. Set lagi lobet katanya kan kok. Makanya manual. Makanya manual. Utang lu itu sama gua. 1000. Aduh, aduh. 1000. Gua lebihin 1000 lagi tuh. Oh, totrit deh. Asik. Utang 1000. Oke, kalau ada orang lewat, Gilang. 1000. Nah. Ada gosip banget. Wih, digosok makin sih. Karena bulan puasa gak bisa gosip kan? Sekarang bisa gosip. Kalian tahu Panji? Kenapa gak laku emang dari dulu? Iya. Udah gak laku, udah mau bikin. Boy band. Boy band. Rep aja gak laku, apalagi. Makanya itu. Dia mencoba peruntungan lain, boy band. Dan boy bandnya karena lagi masa-masa lebaran Ramadan, boy band religi. Boyband religi. Boyband religi. Baju koko V-neck. Baju koko V-neck. V-neck. Celana skinny. Sarung skinny. Sarung skinny. Sarung skinny.
sarung skinny. Gimana itu cerita sarung skinny? Sarung skinny. Ini gak ada rempelnya. Permisi. Eh, tukang spanduk datang. Tukang spanduk sih. Lagi mau beli permen di sini. Oh, mau beli permen? Boleh. Benar-benar. Ini orang labelnya nih yang mau sponsorin Panji. Label, label. Ini yang batas siapa sebetulnya? Oh, dia label ya? Orang label. Orang label yang mau bikinin Panji Boyband ini nih. Bukan label. Label itu gak bisa menentukan pendirian gitu loh. Itu labil. Alhamdulillah. Bukannya ini ya kalau mau ada colokan lampu terus mau dinyalain dong. Kenapa? Tunggu jangan belasetan. Itu bukan belasetan. Udah gak muksin jangan belasetan. Udah. Ya. Saya mau beli permen dulu. Iya ini permen. Ini siapa? Ini orang saya orang label. Label kebetulan. Temennya Panji. Lupa mulu. Jelek banget sih. Temennya Panji lagi pengen mempromosikan dia supaya jadi tapi ngobrolnya jadi gak enak. Oh ya. Boyband religi. Iya. Oh, ini orang labelnya yang ngasih deal rekaman sama Panji. Betul. Boyband religi. Aduh, gantengan juga. Nih kita gini-gini dulu Shanghai Idol. Oh, aslinya bagus mungkin. Aslinya bagus tua banget gua, aslinya bagus. Bagian apanya, Mas? Bagian back kiri saya. Oh, back kiri. Iya. Iya. Boyband ada back kiri. Kita emang lagi nyari-nyari muka-muka yang agak-agak Korea Oriental gitu. Gitu kan. Saya supaya image boybandnya dapet gitu. Ini juga mukanya kayak kimchi. Tahu kan kimchi itu kimchi acar Korea acar itu. Acar Korea. Iya. Silsilah orang Batak tuh dari lahir aja suaranya udah merdu. Apalagi koreografi. Saya gak ada lawan lah. Boleh kalau gitu kan pas tuh ada yang Batak, ada yang Oriental. Nah kamu apa? Kan koreografer. Oh, koreografer. Oh, lu gak ikutan? Cuma koreografer doang? Koreografer. Okay. Oh, jadi pas tuh Bhinneka Tunggal Ika. Asik. Ya, semuanya jadi ada disitu. Berbagai macam suku ya? Berbagai macam suku. Boris, lu mau kemana? Mau kemana, Bor? Hah? Kenapa? Enggak, iya lanjut. Oh, iya, dia kesannya balik-balik bawa kacamata. Iya. Pengen kelihatan gantengan gitu. Aja, ayo. Terus, kita ini serius nih, bukan hoak. Benar. Hoak, dahak kali hoak. Hoax. Kita lagi mencari seperti itu justru. Kan no pick hoax. Bener ini bener ya? Bener. Di kontrak beneran. Apa nama labelnya coba? Nama labelnya Maju Mundur. Kadang bisa maju, kadang bisa mundur. Tergantung tawaran. Nah gitu. Tapi masalahnya si Panjinya mau gak? Ini jahitannya mau dari luar apa dari dalam? Ini tambel ban apa tukang jahitan? Tadi saya jahit. Kasian ya dia. Karena kalau stres tuh gitu memang. Ya udah kalau begitu gini aja kalian hubungin Panji aja nih. Atur gimana caranya supaya kalian bisa jadi boyband. Oke, pokoknya kita bareng ya. Iya. Satu boyband ya. Saya ambil permennya dulu ya. Iya, bayar dulu. Karena saya udah nawarin kalian gratis dong. Ya. Gratis enggak bayar. Boyband. Kan lagi ngetren itu bisa lah kita lah. Bisa lah ya. Bisa lah ya. Lu mau gua udah oriental gini ya kan. Muka gua kayak capcay gini masa enggak bisa. Ceng-ceng. Asik. Kita sebelum kita ngomongin Panji, biar kita siap, kita latihan dulu. Oh, latihan. Latihan. Kok koreografi? Oh ya, gimana? Ya, awas kali dulu ini ya. Ini jangan kebanyakan di sini ya. Kita nari apa ya? Di mana nih? Ah, lu di situ, kita di sini. Di sini. Set. Ditutup dulu biar enggak jorok kelihatannya. Musyrik. Ajarin dong. Ini
kan kita harus cari. Dan kita kan Bhinneka Tunggal Ika tadi kata produsernya, jadi berbagai elemen dimasukkan jadi satu. Tapi lihat lokasinya nggak ini nih, nggak kondusif. Gak enak buat latihan ya. Kurang kondusif, jadi nggak komprehensif, jadi kesinambungan yang kita bikin nggak tergabung dalam momentum yang terbentuk dalam latihan. Oh, itu paradigma yang tepat kawan. Iya kan, kita harus cari tempat yang lebih enak. Yang kondusif. Kondusif. Oke. Okay, kita ke studio gimana? Boleh. Latihan. Gua ada kok tempatnya. Asik. Yuk, ayo. Gua duit. Yuk. Karena saya sebenarnya nggak, saya masih nggak habis pikir konsep saya harus jadi boyband tuh, saya nggak habis pikir gitu. Umur saya 33, saya nggak cocok main boy-boyan. Kalau misalkan saya nongkrong gitu di SMA, mencoba untuk mingle, bergabung sama anak-anak SMA, pasti mereka pikir saya guru PMP. Tapi saya bapak-bapak penampilannya. Dan sekarang udah bukan PMP ya. Sampai kelihatan kan tuanya. Kalau misalkan saya nongkrong di kantin sama anak-anak SMA, mereka pikir saya tukang mie ayam. Saya bapak-bapak. Saya umur 33, gak cocok. Tadinya seragam boy band-nya itu gak kayak begini. Tadinya kita disuruh pakai peci, pakai sarung, terus kaosnya V-neck segini. Terus gimana coba? Gak masuk akal. Masa pakai sarung, pakai peci, V-neck-nya segini, terus gimana gue nutup aurat, tapi ternyata ini gue kemana-mana? Gue lebih senang ketika gue harus pakai baju kayak gini. Lihat, mana ada boy band yang tampil islami? Wajah surgawi. Wajar lah kalau pakai baju seperti ini. Nah, ya udah gini aja, jangan pakai V-neck gitu. Tadi kepikiran kayak gitu kan soalnya biar muka lu tuh jadi lebih tirus karena kondisi badan tuh kan udah terlalu bongsor. Jadi biar lebih tirus gitu kalau pakai V-neck. Jualan. Sorry. Lu tuh baik orangnya ya dan lu juga cantik gue lihat-lihat, tapi jangan pernah bilang gue bongsor. Habis apa dong tumbrok? Lebih pas lagi. Gue tuh 33 tahun. Gue beberapa tahun lagi menuju menopos gue. Tolong nih. Untung gak ngaruh kan. Emang si topeng tuh ya. Sampai ketemu. Gue unyek-unyek alisnya. Gila. Gue disuruh pakai kebaya. Disuruh pakai sanggul. Ya beneran kata gue. Mendingan pakai kayak gini. Lebih ganteng. Boy band tuh kalau kayak gini alim. Apalagi bulan Ramadan sekarang kan. Jadi sekarang mau namanya dan konsep cover album ini apa ini? Begini Tuan Putri. Apa yang akan Anda berikan kepada kami? Karena talenta kami ini gak banyak yang punya. Gitu. Makanya nama. Maksudnya kalau misalnya gue adalah personil boy band yang paling cowok, macho dan sangar. Mungkin ada Radit sama Bobby yang paling galau, namun unik-unik kece, kecewe-cewean. Tapi ada juga mungkin Panji, personil boy band yang artis, gembrot dan tua. Tapi hampir semua. Tapi tiba-tiba dipukul ntar. Tapi semua gak ada. Apa yang bisa Anda berikan kepada kami? Itu mewakili semua hal. Jadi bisa menjual, itu bisa menjual sekali pada saat itu. Jadi gini loh sayang, sorry aku agak sedikit lebih cepat. Oh iya. Biasanya, toh juga lama-lama kita juga saling sayang-sayangan. Oh iya. Jadi gini, aku tuh emang udah punya experience banyak di boyband-boybandan. Pas aku SMP dulu, aku punya boyband. Namanya Tiga Cowok Tomboy. Cowok tapi tomboy. Aku dulu frontrunner-nya, iya. Jadi aku di sana tuh, aku tuh punya banyak banget gitu. Iya, makasih Panji. Jadi gimana kalau misalnya kita ngobrolin soal banyak tentang band aku dulu? Di YouTube itu masih banyak video-videonya. Dan gue tuh mesti meeting sama Soraya, lo pasti ngegebet juga, mau ngajak dia jalan. Iya Panji, kan gue kan udah lama gak punya pacar. Lu gak pernah punya pacar. Lu bukan udah lama gak punya pacar, lu gak pernah punya gua pacar. Gua punya pacar, cuman dia gak pernah ngaku kalau gua pacarnya, sesimpel itu aja. Itu sama aja. Enggak, bukan pacar. Buat gua pacaran, buat dia enggak gitu doang. Ini masalah terminologi aja. Terus kegiatan lu sama perempuan ini apa? Kegiatan lu sama dia apa? Kegiatan gua sama? Perempuan yang lu anggap pacar, yang lu gua pacarin. Gua ajak ngedate tiap malam minggu, yuk pacaran yuk. Dia bilang, lu bukan pacar jadi gua. Tapi buat gua dia pacar gue. Dan suaranya menjadi apa? Pacar. Lagi? Langsung. Ini lu tempat cara sekarang. Jangan nembak aja, lu mau gak sama dia? Enggak. Tuh. Enggak apa-apa, dia gak mau. Tapi buat gue, kita udah pacaran. Oh iya. Beda aja, beda. Agak psycho dia. Beda ya. Tomato, beda. Beda kayak gitu, gak apa-apa. Jadi ini mau bicarain apa tadi, yang boyband lamanya? Iya. Buat referensi paling gak ya? Dulu, mungkin kamu pernah lihat video klip boybandku dulu yang Tiga Cowok Tomboy. Tapi gak lolos sensor udah berkali-kali, tapi gak apa-apa ya. Aku masih punya yang versi aslinya di... Boleh. Aku penasaran banget deh kayaknya. Sama Fandi ya? Tidak kuek-kuek. Fandi sama... Giovanni. Giovanni. Sama Rizky yang dulu di Alexa.
Iya, yuk. Radit tuh ya, emang Radit kalau misal ketemu cewek hidungnya kembang kempis. Gue tuh cuman, gue sebenarnya mikirin karir gue, orang yang sebenarnya pengen dipakai untuk mengatro karir gue malah dibawa kabur. Dan benar-benar bersih. Lu aja sama keluarga lu yang hebat-hebat telanjang. Semua orang bersih. Lu aja gak pernah mandi. Sudah siap-siap ini buat. Ini kita gimana? Kita masih harus nyari nama lo. Kita masih harus nyari nama lo. Gimana kalau misalkan namanya adalah akronim dari inisial kita? B. B, P, G. Nah lu huruf hidupnya cuma satu. Gak pernah tau gue, Ben. Bagus. Coba lu punya ide gak? Kalau gue punya ide. Gimana namanya? Kan biasanya kan boyband itu kan suka anak-anaknya itu kan target itu kan ABG. Target ya, ABG. Betul. Nah gue punya namanya IBG. Ini boyband gue. Lah buset gue apain? Itu Bob. Ini boyband gue. Gimana? Apa? Ini boyband gue. Siapa datang di ini boyband gue? Berikutnya adalah nyanyi dari ini boyband gue. Gak mau ah. Kayaknya kebanyakan naik turun bis kota ngamen jadi geser otaknya. Lu punya ini apa? Boris dulu. Oh Boris, oke. Kalau aku, udah jelas keren namanya ini. Apa nama boyband kita? The Tambal. The Tambal and the Penabur Paku. Penabur paku itu paling bagus tuh. Penabur paku. Penabur. And the paku spreader. Tambals and the paku spreaders. Jadi, paku itu pasti itu Neo. Ya itulah itu. Jadi Boris Neo nyanyi. Spreader. Boris nyanyi kita nebarin paku di belakang. Ya. Kerennya nama gue. Apa lo? Ernest and Friends Smash Blast. ST Setia Ungu Clickers Cemungut Ea. Aduh. Alay. Nama boyband kita adalah Janda. Janda itu singkatan. Apa? Janda itu adalah jangan ada dusta di antara kita. Tanya sama gue. Sekali lagi. Janda. Nama boyband kita apa? Janda. Singkatan dari? Jangan ada dusta di antara kita. Pernah gak lu ngelihat boyband yang tidak berakhir dengan pecah belah? Porselen maksudnya. Akhirnya bubar gitu. Banyak. Semuanya. Hampir. Tahu kenapa itu terjadi? Kenapa? Karena janda. Karena? Karena di antara mereka ada banyak kebohongan. Kita tidak ingin ada kebohongan di antara kita. Makanya gue bikin nama janda. Oh. Jangan ada dusta di antara kita. Plus, kita gak bohong. Untuk memanggil janda-janda muda. Oh. Mahbu, ini dia janda. Keluar janda. Gitu keluar dari rumah. Tapi kita. Brilian gak? Buda. Cerdas. Sekarang lebih baik kita mulai latihan. Latihan apa nih? Nyanyi? Membawakan lagu religi kita. Oke. Okay. Nah, gimana kita tadi. Akan bawain lagu yang nuansanya religi tapi isinya okay. Adalah pesan-pesan yang cocok moral. Untuk anak muda. Oke. Okay. Lagunya kan ya benar, Riz. Blocking. Iya. Tuh kan pada kabur. Kayak yang gila lu kumis di dada, woi. Kata-kata kita gila. Kumis di sini. Nah, kumis di dada. Biar enak. Cuman Rian Adriandi yang punya kumis di dada. Oke. Okay. Okay. Itu bulu. Gimana? Tangannya gini semuanya. Okay. Ayo cepetan. Merem dulu. Habis itu melek terus jadi merem-melek deh. Oke. Okay. Ketika musik bermulai. Buka mata terus langsung. Enggak, gua akan masuk dengan nge-rap. Habis itu dulu follow up. Oke? Okay? Okay. 4, 3, 2, 1, and smile. Oke, okay, diam. Ini orang kampung apa? Ini lagu apa? Gua nggak ngerti juga. Sikat. Ada Ernest Prakasa Panji dan juga Boris Batak. Dia mereka semua cuman Boris orang Batak. Keteknya kotak, suaranya soak. Kalau sampai Boris nyanyi, kita semua jadi muak. Ada Butet bertanya pada bapaknya. Ada. Ini harus lagu Batak ini harusnya nih. Butet. Katanya bisa maju nggak jadi Butet? Butet, ganti Ernest.
Dia gak ada lagu. Ucaunya ceni cawa caw cing. Umeo minya mua wong cing. Oke. Gua putuskan untuk membubarkan kalian semua. Suara ya. Kok kamu mukanya murung gitu? Kenapa? Ada kabar burung nih. Kabar burung? Buruk maksudnya buruk. Ada kabar buruk. Kamu hamil! Hah? Apaan, siapa yang hamil? Enggak ya? Enggak ya? Bukan. Oh bukan, apa? Tadi suara... Itu hamil orang lain. Oh beda ya, beda. Lagi iya. Kenapa lagi ngomong jadi hamil-hamil? Ada kabar buruk apa? Jadi begini. Tahu gak sih, perusahaan label gue bekerja itu sekarang bangkrut. Jadi seluruh karyawan gue di PHK. Hah? Kok bisa bangkrut? Ya iyalah, gak tahu semua terus, utangnya banyak banget. Terus gimana nasib semua penyanyi dan artis yang bernaung di bawah label lu? Itu label lain, gimana lagi? Label lain? Iya. Gue kan baru ngebantuin temen gue, si Panji jadi boyband apa tuh, janda. Yang si Panji, G, Boris, Ernest itu kan gue masukin ke label lu. Kalau bangkrut mereka gimana? Makanya itu. Ya gimana, gue aja udah gak kerja di situ, semua aset, semua itu dijual. Dijual? Dijual, udah gak ada lagi. Gue pengangguran sekarang nih. Tapi ntar kalau misalnya Panji udah gak jadi boy... Aduh gimana ya, dia gak jadi rapper gagal. Mau jadi siaran di radio gue gak lucu. Terus mau jadi boyband lu bangkrut. Nah lu? Boy band. Tumben banget Nes, lu pakai jaket keren gitu. Mau jadi boy band. Aduh serak. Mau jadi boy band gila. Oh, lu syuting Green Lantern bukan ya? Kemudian masalah. Aduh, kenapa ada begini? Udah latihan koreografi ya? Udah koreo. Udah apa lagunya segala macam. Wis. Kan ini koreo yang ini enggak jadi dipakai kemarin tuh. Tortor banget. Jadi dipakai. Hah, enggak jadi. Jadi dipakai. Enggak jadi ya udah deh enggak apa-apa. Nah, ini masalahnya nih ya. Perusahaan label rekaman yang tadinya mau ngangkat kalian itu janda. Oh iya, jangan ada dusta di antara kita. Gitu. Jadi rekamannya enggak jadi. Semua batal. Aset dan artis batal. Yang bernaung di bawah label ini apa? Batal. Kenapa mukanya begitu ya? Iya. Batal, gak kita enggak jadi. Aku udah bilang mau pungku satu kecamatan di kampung, aku bilang mau jadi artis. Ya terpaksa soalnya aku udah bilang bangkrut. Bisma mau pinjam wardrobe kalau manggung. Ini apa nih? Gue datang buat audisi. Udah lewat. Ini episode kapan? Ini episode kapan penyiar, Pak? Ya udahlah, biarin aja. Gue di sini denger lagi ngomongin boyband ya? Enggak. Apa? Lu tau kan janda, jangan ada dusta di antara kita. Oh, enggak jadi yang 5 cowok tombol. Enggak jadi. Iya yang itu, boy band yang itu nggak jadi jalan. Iya kita batal, soalnya perusahaannya bangkrut. Batal di abad ke ATL. Batal. Oke, tapi bentar gue bingung, apa hubungannya perusahaan label sama boy band? Kan dia jualan meja, kursi gitu. Itu member. Member. Aku nanya tahu. Satu, dah kita pilih dulu ya, kita buka ya. Iya boleh deh. Udah, terbang. Udah, lah kita jadi ini aja yuk. Kita gak jadi boyband, kita ngelamar jadi stand-up comedian aja yuk. Wih, di Kompas TV ya, dengerin katanya gak pada gak lucu kan yuk. Iya, boleh. Lagi ada audisi, kayaknya kita bisa lah. Bisa saingannya enteng lah, gak lucu kok mereka. Kita bisa mulai dulu. Udah, sebenernya gak apa-apa. Kita bicarakan soal dana-dana yang tadi sudah saya cairkan untuk label kamu di kantor saya. Oke, yuk mari kita kesana. Aduh, gak apa-apa. Itu makanya kalau... setrikan dipakai sepatu begitu aja. Kami, geng ganteng Indonesia harus buka mengucapkan selamat lebaran ya. Merasa all the is good till the end of the road. Still akan penutupan. Can't let go. It's so natural.